Komandan. Ini berkas-berkasnya udah aku kerjain semuanya. Komandan cuma tinggal cek ulang terus tanda tangan. Tadinya saya mau taruh di mejanya komandan, tapi kan ini kasus enggak mungkin saya taruh sembarangan kalau enggak ada komandan. Ini ya komandan ya. Di sini komandan. Di sini saya mau cek dulu. Ya, aduh cepetan komandan kalau bisa kita pengen buru-buru pulang apa gitu saya nih. Apa? Lagi ada masalah sama suami saya. Kenapa lu? Apa? Kayaknya usia pernikahan kita bentar lagi deh. Ah, yang bener lu, Ki. Apa lu baru kawin? Saya udah mulai enggak. Saya udah mulai gak yakin sama dia. Kenapa? Soalnya setiap kali saya buka Instagram, dibilangnya katanya jodoh kamu orang ketiga di pesawat. Ya, jangan percaya sama gituan. Saya lihat bukan dia. Bukan percaya. Kemarin saya buka orang ketiga di pesawat, kertas saya toko mainan anak. Masa saya pacaran sama Mbak Banda? Kalau dibilang katanya jodoh kita orang ketiga di pesawat. Ya. Gue naik ke atas pesawat, gue lihat, gue cek. Engkau nomor tiga. Bukan pesawat itu. Gua pesawat kertas, kertas. Gua sampai niat gua samperin pesawat itu. Saking pengen tahu jodohnya ya. Komandan, udah boleh pulang belum? Udah pulang ya, Komandan. Saya kan udah beres, Komandan. Ini sebenarnya berkas-berkas kasus ini yang masih belum selesai itu soal pelanggaran lalu lintas. Ah, berarti urusannya Surya. Saya kan udah ngerjain ya, Komandan. Kalian kalau kerja yang bener dong. Bro, kebersamaan dong. Enggak bisa begitu, Bro. Enak aja giliran tugas kebersamaan lu. Gua lagi janjian sama Bobo Boy ke Senopati. Ngapain? Ngapain? Acara apa? Nonton Malik. Wah. Lagi manggung sama Bolot. Malik. Kan bukannya yang enggak mau nyelesain tugas-tugas. Saya harus cabut. Mas saya udah nyewa kostum mau Taurus party. Barang aja Geraldine. Ini Ariano. Aries ini Taurus. Kemarin Aries. Iya. Mau Taurus party. Iya. Gimana nih? Enggak bisa. Surya tetap stay di kantor. Ini berarti kita aman, yang lain aman ya. Kerjaan ini kerjaan dari pelanggaran lalu lintas. Betul. Iya. Dulu dong. Yang lain boleh pulang. Jadi gara-gara ini saya harus nemenin Surya nih. Siap komandan, silakan. Iya. Sebagai komandan kan enggak mungkin saya pulang dulu. Iya dong. Iya komandan. Ya kan? Kita kan enggak mau teman kita dibiarin sendirian di sini. Untung ada komandan. Iya. Itulah tugasnya seorang komandan. Iya betul komandan. Kita pamit ya komandan ya. Ya. Makasih. Nah, sebelum berubah pikiran. Ayo. Lu kalau lagi dia lagi kayak gitu lu puji. Ini kan komandan berintegritas gitu. Iya. Gua kan lagi menaikkan pamor gua bukan jadi support. Iya. Malah geleng-geleng. Wendy, besok berdua sama Esti begitu nyampe kantor, tolong ini dibongkar aja ya. Kenapa kemarin? Masih ada bekasnya di sini. Coba kena dengkul. Saya hubungin desain interior komandan. Ya. Kalau bisa ini jangan di sini. Ya. Kalau bisa di sini. Biar kena tulang kering kan enggak kena dengkul. Aduh, ngilu. Malah makin parah. Udah, yuk balik yuk. Ya. Belum komandan juga ya. Ya. Semangat kerja ya. Lagi aja saya pulang. Udah jam menunjukkan pukul 9:30 nih. Lah iya makanya mau sampai jam berapa komandan? Ya semua kan gara-gara kamu Sur. Coba kamu bisa kerjain. Ini kamu suka menunda-nunda pekerjaan sih. Iya soalnya reportnya kemarin dari pusat dikasih ke saya baru setengah. Setengah lagi baru mulai dapat sore ini. Kenapa? Asem banget kayaknya. Mogok mobil saya dekat sini pak. Mobil mogok? Saya supir ambulan. Supir ambulan. Ini? Temennya. Kerabat dari jenazahnya. Ini sopir ambulan. Sopir ambulan. Ini kerabat dari jenazahnya. Kerabat dari jenazahnya. Iya. Jadi dia temenan sama jenazahnya. Enggak. Maksudnya? Tadinya waktu semasa hidup. Iya. Nah ini kerabatnya. Kerabatnya. Kebetulan anggota keluarganya meninggal. Enggak. Oh, enggak. Baru teman pas meninggal. Baru meninggal. Jadi ini kerabat. Nah kalau kerabatnya. Kalau dia kerabat, kenapa kemari? Harusnya kerabat aja. Bukan ke arah rabat. Kerabat itu maksudnya keluarga. Oh, saya pikir ke arah rabat yang di sini. Bukan. Temanku baru meninggal. Tapi baru dekat pas meninggal. Tapi kamu gimana ceritanya sih baru dekat pas meninggal? Saya bingung. Bagaimana? Jadi temanku meninggal soalnya dia pipis kan. Terus dia pipis enggak main numpang. Terus dia klakson 3 kali di bawah terowongan. Dia enggak klakson. Itu pas sekarang jenazahnya di mana? Jenazahnya ada di mobil, Pak. Loh, kenapa enggak diantar ke rumah? Ke rumah Uya? Ke rumah duka maksudnya. Rumah duka mogok. Atau ke rumah keluarganya? Ini mau diantar, Pak, tapi mogok mobilnya. Sur, ini harus kita bantu, Sur. Ya, kasihan mereka kalau misalnya mogok begini bagaimana? Ya, mungkin akinya kali di sini ada toko aki 24 jam nih. Saya WhatsAppin ntar dia datang abangin. Posisinya aja boleh enggak? Terus maksud kedatangannya kemari apa yang bisa kira-kira? Jadi gini, Pak. Kalau boleh kita menginaplah malam ini di sini, Pak. Kenapa mesti ngelus-ngelus dengkul lu? Ya kan yang kita orang kalau meminta tolong kan ngelus-ngelus dengkul.
nggak bisa hari. Kenapa nggak bisa? Tapi ini kan kantor bukan untuk penginapan ya? Iya betul, apalagi menginapin jenazah kita. Iya, benar. Tolong Pak, kita tuh sur. Gimana nih? Sur. Ini jenazahnya. Oh iya, maafin dong kalau kesono sih. Kan kamu tahu, ya. Saya tuh ada fobia sama jenazah. Bukan bapak doang, semua orang juga gitu. Takut. Bukan masalah fobia. Tapi jangan sampai kedengeran dong, kan saya kan sebagai komandan. Masih kasih aja lah Pak, kasihan itu dia Pak. Anda yang minta. Biar diurang hasil Pak. Okay. Sekalian kita nginep. Iya Pak, kalau boleh nginep lah Pak. Kalau boleh nginep. Mau nginep sini ya. Tapi kalau bisa yang twin bed lah Pak, kamarnya Pak. Adanya kita cuma satu. Satu tapi berdiri. Jadi kalau kita pulang, kata kita hot. Jatuhnya nyender dong. Saya telepon teman-teman dulu masukannya. Daripada ya. Tembur. Selalu tembur iya. Oh iya udah. Boleh kesana sedikit gak? Oh iya Pak. Bapaknya enggak usah ikut. Kalau minta orang sana, bapaknya enggak usah ikut. Bapak di situ aja. Halo, Win. Enggak usah semojok itu. Biar enggak kedengeran. Oh iya oke. Kedengeran. Lo jadi kayak grup call aja. Pokoknya jangan begitu, Pak. Komandan, grup call aja. Hah? Grup call. Ke saya juga nyala. Ini sur kalau grup call gini wortel bayam ngikut enggak? Itu bukan grup yang ngikol. Grup call. Beda. Grup cal, tulisan grup cal. Cal. C-A-L-L. Yes. Call, telepon. Ah. Call sayuran. Ih, gua kelepak jadi gua sendiri. Bentar ya. Ya, Pak. Belum nyampe nih. Wen. Yo. Wen. Ya. Wendy. Iya. Ini ada keputusan dari SK Kantor Pusat 2254,2 tahun 2023. 2023 mengenai perpanjangan tugas malam. Yang hari ini sudah diberlakukan. Yang di mana? Pada kemana? Bisa kembali ke kantor, Wen? Ini tugas perintah. Maksudnya? Gak ada maksud apa-apa. Kita ketemu orang kok nggak ada tegas-tegasnya ya kantor. Jadi komandan tuh nggak ada tegas-tegasnya kenapa maksud apa bisa kembali sekarang. Saya udah di perjalanan pulang komandan. Ya udah langsung putar balik ke sini aja ya bos. Hah, apa katanya Pak? Jadi dia bilang nanya-nanya itu dong ya dong. Oke, nanti dia akan kembali. Iya, balik lagi anak-anak. Balik lagi. Nah, gitu baru kompak. Takut soalnya kalau berduaan doang. Iya, mohon maaf, ini kalau boleh tahu jenazahnya ini bisa ditransport pakai ambulan yang lain nggak? Iya, kan sudah dipindahkan gitu. Iya, jangan di sini gitu maksudnya. Saya udah coba nelfon Pak, cuman nggak diangkut Pak. Nggak diangkat. Nggak diangkat Pak. Itu dia makanya saya satu-satunya kendaraan Pak. Kamu takut nggak kalau misalnya ada jenazah di mobil ambulans seperti itu? Takut sih, kalau berpelukan tidurnya nggak apa-apa. Nah, itu maksud saya sih. Ya kayak gini, gimana ya? Gak ada translate, bahasa apa itu? Takut kau sendiri, tapi kalau pelukan tidurnya nggak? Nah, kan ada aku. Oh iya sih. Ya udah kalau gitu kalian berdua saya izinkan untuk menginap di sini. Silakan diambil aja dulu barang-barangnya. Ambulannya saya masukin ke sini aja, Pak. Jenazahnya dimasukin sini? Di mobil aja dulu. Iya, di mobil dulu ya. Dia harus kena ruangan AC, Pak. Ada kulkas nugget nggak, Pak? Nggak ada. Nggak. Susah ngambilnya. Lo mau jenazah lo ketutupan cikua? Oke, jenazah kita turunkan saja ya. Oke. Atau tetap di mobil? Iya, ntar kita omongin lagi dah. Boleh. Yang penting ambil barang-barangnya. Oke, siap. Ya. Terima kasih, Pak. Di parkir tempat yang aman ya? Aman. Oke. Ayo, mari, Pak. Iya. Gimana sih, komandan? Aman di bus. Boleh. Aku mau izin balik. Kita mau, aku diundang sama sahabatnya Agnes mau. Dia mau party ulang tahun. Keren. Iya, di tempatnya. Kan? Iya, tempatnya. Sahabatnya Agnes mau lagi ulang tahun kan. Oh, Wendy Monata. Ya, Wendy Monata. Wendy Monata. Agnes Monita. To you yang begitu ya? Iya. Oke, balik ya, Pak. Balik ya. Sebentar, mohon maaf nih Gilang dan Ayu tidak bisa pulang sekarang karena ada. Kok bisa? Bisa. Kan ini ada sekekek nomor 23. SKK. Iya. SKK. Apalagi sih ini ada apa lagi sih kantor? Jadi gini, komandan tadi baru dapat instruksi dari pusat bahwa ada perpanjangan jam kerja. Jam kerja. Ya enggak bisa saya. Enggak bisa, tiba-tiba mendadak begini. Loh, orang kita semua juga enggak tahu tiba-tiba SKK. Itu Pak Surya aja mau pulang udah
tapi dia nggak jadi nunggu di sini. Semua harus nunggu di sini. Saya kalau ada uang lemburan saya mau dah. Kalau nggak ada saya tetap ngerjain. Berarti mah. Iya. Nanti kita kasih uang lemburan, ya. Terus yang penting ya karena kita butuh kalian berdua di sini. Kita kan tugas malam. Ya. Nanti kalau yang masak, minum segala macam. Ya. Siapa yang bikinin? Nanti kita lapar. Iya. Aduh, kok ya. Bisa? Ya bisa. Cuman dong. Hari ini doang. Kedepannya pasti bakal lebih sering kok. Ya, sama aja dong. Ya, oh, gagal pulang dong. Ya, ini demi kantor. Tenang aja, nanti kita hitung lembur. Berapa per jam sih? Saya? 750. Wih, malam. Perak. Oh. Iya. Yaudah. Hey, sahabat-sahabatku. Welcome back. Wuhuy. Silakan. Tadi mah kita lewat belakang. Ya, iya, tau gitu mah. Ya, iya. Solid nih baru. Ini baru solid. Itu ngapain sih solid, Wan? Baru banget nyampe di kafe Senopati. Baru disodorin menu sama waiter sudah suruh balik. Menu bisa gitu? Iya. Bentar. Ini konsep baru. Yang ngelayanin huluk ya? Emang buku menunya segini. Menunya gede amat. Di komandan ada apa nih? Wah. Kaya niatnya mau nonton MotoGP. Baru G-nya doang. P-nya belum selesai udah. Belum finish ya? Saya paham kalian pasti kesel dengan ini. Tapi kan bagaimana ya? Ini sebuah surat yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Sekekek nomor 222. SKK. Kita baca cepet aja. Kita gak mungkin bisa menghindari itu. Kawinan teman saya komandan. Tadi udah mau datang ke Jessica Mila. Udah Jessica mulih. Jadi emang ada kasus berat apa sih, Nen? Ini kan gini, jadi ada tadi yang mengadu ke saya, sopir mobil jenazah. Hah? Mobilnya mogok, ada jenazahnya di dalam. Wah, segerut gem. Dia pengen izin istirahat malam ini aja. Jenazahnya? Oh iya, jenazahnya? Sopirnya. Lah terus jenazahnya ada di dalam mobilnya? Ada dalam mobilnya. Ya, masalahnya jenazahnya harus kena AC terus. Yo. Dimasukin ke kantor? Ya iya, yang ada AC-nya kantor doang, mobilnya dia mati. Ih jangan. Ya kan. Wow, itu kan mobilnya mogok mati. Jadi sebenarnya jenazahnya enggak mati, mobilnya yang mati. Ya gimana? Yang mati jenazahnya. Jenazahnya mati. Iya iya iya. Tapi jenazahnya dorong mobil. Wei. Canda nih orang nih. Komandan, saya rasa gua yang buka botol dia yang mabuk nih. Ana nih nggak minum tapi mabok. Ya, oke. Okay. Semua harus lembur. Semua harus lembur hari ini. Mas, ya, tapi kan buat jagain apa? Udah. Karena masalahnya ini supir jenazah ada dua orang. Ada dua orang. Mereka tidur di sini. Kalau ntar kenapa-napa kan kita kalau rame kan kita bisa. Aduh. Bilang aja takut. Bilang aja kemana takut kalau cuma berdua. Sorry. Iya. Takut. Takut dalam hidup gua. Oke. Cabut yuk. Cabut. Gak berani. Udah jadi jenazah lo interogasi. Siapa tahu temennya, sebagai kerabat, siapa tahu mengetahui sesuatu. Tapi ini kan pembunuhan berarti harus diusut. Iya, siapa yang membunuh. Pembunuhnya udah ditangkap belum? Iya jangan-jangan. Dan katanya ini. Kenapa? Ada helm gak ada palanya? Kenapa Wen? Ada pala gak ada helmnya? Pala lo sendiri. Ketiga lo pake.